Di pagi yang cerah, Pak Budi memulai hari dengan penuh semangat. Ia beraktivitas di rumah, memastikan segalanya siap sebelum pergi menjalankan tugas. Di sampingnya, sang istri mendampingi dengan senyuman hangat, memberikan dukungan yang tulus. Para warga saling bantu dan senyuman kecil mereka menggambarkan kebersamaan. Tangan Pak Budi, seorang prajurit TNI, tak hanya kuat untuk bertugas, tapi juga ramah dalam menyapa setiap warga binaannya. Kan kelas Bu. Ya, alhamdulillah, panggil saya sayang gitu. Jasmine, seorang anak dengan mimpi besar, bercita-cita menjadi dokter. Di sisi rumah sederhana itu, Pak Budi dengan sabar membimbing anak-anak desa binaannya, menanam benih ilmu dan harapan di hati mereka. Mimpi yang tumbuh dari hati kecilnya mengalir bersama hangatnya ketulusan Pak Budi yang tak pernah bosan untuk memberi dukungan. Pak bisa, oke, pamit lo. Mari ya, bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap kata dan senyum Pak Budi menyemai semangat, menjadikan mimpi Jasmine tak sekedar angan, tapi harapan yang akan mekar suatu hari nanti. Di bawah langit desa yang tenang, semangat itu tumbuh satu persatu untuk masa depan yang lebih cerah. Antara boleh nggak Jasmine ganti cita-cita? Pengen jadi dokter. Boleh, jadi tahan api, bagus, mulia. Bisa membantu masyarakat langsung. Bisa ganti uang. Boleh, Jasmine. Yuk, Pak Babinsa, harap jalan sama yang nanti curur yuk. Ayo. Tangan yang sama tak segan menitih tangan-tangan kecil yang mempunyai mimpi besar. Berdiri bersama, menatap ke depan yang menghadapi depan yang lebih baik. Dengan semangat dan kebersamaan. Bukan hanya sebagai penjaga, tetapi sebagai sahabat dalam setiap langkah menuju kesejahteraan.